Di sini saya angkat sedikit cerita tentang body shaming. Kadang-kadang bercanda-bercanda itu kita mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang sepertinya lucu dan mungkin saja teman kita pun tertawa, tetapi bisa jadi dia tertawa karena takut untuk ditolak. Dan dampaknya pun sangat jangka panjang, bisa membuat self kita terancam. Konsep dirinya dia menjadi rendah gitu ya, self-esteemnya menjadi rendah, dia tidak akan bahagia. Nah, gimana sih caranya biar kita terhindar dari adanya body shaming ataupun kejahatan-kejahatan lainnya gitu ya.